Hai, saya Dini Fitria. Background saya jurnalis dan sekarang hijrah jadi penulis. Jurnalis ke penulis. Seperti kayak pindah haluan gitu ya. Tapi relate sih, relate sekali antara dunia jurnalis dengan menulis. Karena itu kan sebenarnya dua dunia yang sama-sama saya tekuni. Saya juga suka membaca, senang menulis. Tapi yang mendorong saya banget untuk menulis adalah keinginan untuk berbagi. Jadi waktu jadi jurnalis nih ceritanya, saya punya pengalaman-pengalaman spiritual. Ketika itu saya bikin sebuah program televisi untuk tayang di bulan Ramadan. Nah, di situ saya punya banyak banget pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya simpan sendiri. Rasanya kok sayang ya kalau didokumentasikan sendiri gitu. Makanya saya ingin berbagi, saya ingin menyampaikan kepada orang bahwa ternyata saya punya pengalaman ini nih. Siapa tahu pengalaman ini bisa memotivasi, mengubah point of view, dan membuat orang juga bisa meraih mimpi-mimpinya mereka. Karena sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat untuk sesama ya. Jadi saya rasa dengan menulis, saya bisa berbagi kebaikan, saya bisa menyampaikan hal-hal yang benar untuk bisa juga sampai value dan maknanya kepada orang. Semakin kita gagal, semakin dekat kita kepada keberhasilan. Jadi ketika kamu ngalamin kegagalan, jangan putus asa, jangan patah semangat, lawan dan terus tunjukkan bahwa kamu bisa menaklukkan setiap tantangan dan halangan, walaupun harus jatuh, terluka, terpuruk sekalipun. Ketika kamu bangkit, itu adalah awal dari kemenangan kamu.